Saya Winda SHMKN. Kebetulan saya alumni Lemhanas. Saya juga masih keturunan dari Pangeran Samarnyawa ya. Yang dikenal. Jadi atau Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Beliau putra dari Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura yang menikah dengan Raden Ayu Wulan. Kenapa beliau mendapat julukan Pangeran Samarnyawa dari Nicholas Hertzing atau Gubernur VOC waktu itu? Karena siapapun yang berhadapan dengan beliau akan membawa kematian untuk lawan-lawannya. Dan beliau dimakamkan di Astana Mangadep, Kecamatan Mateseh, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sebagai alumni Lemhanas RI, saya tidak sependapat dengan, mohon maaf, ada beberapa ulama yang berusaha mengganti nama tokoh atau pahlawan yang sebetulnya bukan dari keturunan Timur Tengah. Kalau orang bilang NKRI harga mati, maka nama leluhur saya juga harga mati buat saya, karena di situ tertulis di kekancing atau kitab atau buku yang biasanya akan menuliskan riwayat silsilah dari A sampai Z keturunan beliau, anak cucu, cicit sampai canggah. Nah, saya pribadi selaku keturunan, saya sebagai alumni Lemhanas, saya juga seorang notaris, saya tidak menyetujui dengan sikap orang-orang yang berusaha merubah sejarah apapun itu. Pengurus pusat di notaris, saya masuk dalam bidang kepemimpinan atau leadership, dan artinya itu juga berhubungan dengan Lemhanas. Nah, di Indonesia ini karena terdiri dari beragam suku, beragam apa ya, kerajaan ya, dan beragam, mohon maaf, golongan yang mudah terpecah belah. Orang-orang yang, mohon maaf, mengkultuskan seseorang, menurut saya ulamanya kah atau apa, atau mohon maaf, saya bukan benci dengan habib-habib itu, tidak, cuman mereka kadang membelokkan sejarah yang seharusnya A menjadi B, kadang sampai Z, itu yang saya tidak setuju. Dan mereka ini kan pendatang, sedangkan orang Indonesia asli itu, pribumi itu ya, menurut saya yang dari Nusantara ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mengganti nama makam ulama menjadi Habib siapa, Bin Yahya atau siapa, itu saya tidak setuju. Bagi saya, siapapun orang Muslim di dunia itu adalah keturunan Rasulullah. Mau itu Jawa, mau itu Arab, mau itu Timur Tengah, Persia atau yang lainnya, itu semua sama. Yang membedakan kita hanya tingkat keimanan kita, dan khususnya orang Indonesia adalah nasionalisme, patriotisme, komitmen terhadap NKRI. Jadi jangan sampai kita mudah dipecah belah, diadu domba, apalagi dengan mudahnya medsos itu berkembang. Nah, siar kita sebagai seorang Muslim, kalau dulu kita perang melawan penjajah itu dengan bambu runcing, dengan keris, dengan tonggak, siar kita sekarang melalui media massa, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, kecanggihan teknologi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah. Hanya saya pribadi sebagai alumni Lemhanas, saya menekankan kepada orang tua khususnya, dari dasar kita mendidik anak atau ospek itu ditiadakan dengan
nilai-nilai Pancasila dikaburkan, itu saya sangat tidak setuju. Jadi apapun yang terjadi, NKRI itu bagi saya harga mati, tumpah darah saya. Dan orang-orang yang berusaha untuk membelokkan arah sejarah, membelokkan arah perjuangan dari pahlawan kita, ya kalau istilah, mohon maaf, karena saya terlahir dalam lingkungan keluarga yang militer, kalau orang dalam peperangan itu, kalau orang tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Artinya karena Indonesia itu kan negara yang berkedaulatan dengan ada aturan hukum. Nah, bagaimana kita membina atau membinasakan, ya dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang dia menghina akidah kita, membelokkan arah sejarah kita, ya berarti hukum itu yang akan berbicara. Itu kalau menurut saya. Dan istilahnya, kalau saya pribadi, kalau berbicara menghadapi orang-orang yang seperti ini, lu jual gue borong. Artinya apapun yang kalian tawarkan, ya akan saya hadapi, walaupun saya ini perempuan. Itu prinsip saya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang saya takuti. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia tentara. Kalau memang beliau itu berusaha membelokkan arah NKRI, arah Pancasila dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, ya pasti akan saya hadapi. Saya hanya takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa itu?
komando satu doktrin itu sangat tidak mungkin, karena secara kultural mereka terlahir dari keluarga atau lingkungan yang berbeda. Jadi pendidikan pertama itu sebetulnya dari keluarga, dari orang tua, mengenai berhasil dan tidaknya seorang anak memahami Pancasila, memahami UUD 45 itu justru dari keluarga terdekat, baru guru. Dan kalau saya pribadi sebagai seorang notaris, untuk izin itu kan agak susah ya, karena kita tidak boleh meninggalkan kantor lebih dari 3 hari. Nah, itu yang edukasi pertama Lemhanas itu justru dari tingkat dasar dulu, dari lingkungan sekitar, dari masyarakat. Nah, itu yang penting, edukasi biar kita tidak terpecah belah. Sebetulnya simpel, kalau orang tingkat keimanannya itu tinggi, tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan mudah terpecah belah. Itu aja. Ya. Bagaimana lingkungan itu menyerap dari RT, RW, ada nggak? Kalau sekarang kan anak-anak, dengan bukan saya membenci para Habib, itu bukan. Cuman saya tidak suka orang yang mengkultuskan seseorang, mengkotak-kotak, akhirnya nanti kita akan terpecah belah. Presiden Soekarno pernah berbicara,